Halo guys, kita kembali lagi dengan saya Mr. D. Di video kali ini saya akan mencoba menantang nih ya. Akan menerima tantangan dari beberapa member mungkin ya, beberapa kawan di grup Monster PvP Indonesia dan lainnya. Di sini kemarin saya mendapatkan tantangan untuk mendapatkan Regirock hanya dengan satu tiket. Oke. Lalu saya pastinya menerima tantangan tersebut nih ya. Ini beberapa Pokemon yang saya miliki yang sudah saya dapatkan dengan beberapa trik yang saya miliki ya, yang sudah benar-benar terbukti. Mungkin di sebagian kalangan trik itu mitos ya, tetapi saya mempercayainya sebagai seni bermain games itu saja ya, karena saya yakin trik itu dapat memberikan sebuah sugesti buat para gamers untuk mendapatkan Pokemon-Pokemon tertentu ataupun mendapatkan hero-hero tertentu di game lainnya. Oke, ini ada Kangaskhan ya, ada Super, ada Mega Kangaskhan, Super Garcomb ya, ada juga Venusaur. Ini yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya evo ya, evolusi, baik evolusi Mega maupun evolusi terakhir. Di sini saya kali ini ada 2494 diamond, dan di video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya sama sekali tidak memiliki tiket. Untuk itu saya akan mendapatkan tiket membakar 2400 diamond tersebut guys, untuk mendapatkan Pokemon Regirock. Memang ini termasuk salah satu trik saya yang sudah pernah saya gunakan sebelumnya, hanya saja belum saya videokan, dan ini akan saya coba kembali di video kali ini ya. Bahwasanya membakar dan saya mendapatkan satu tiket lalu saya merefreshnya, mudah-mudahan trik itu masih work ya, masih work, karena saya sudah beberapa mendapatkan Pokemon seperti itu ketika saya tidak memiliki tiket maksudnya ya. Ada Greninja ya, saya mendapatkan NT minggu lalu ya, minggu lalu mendapatkan NT. Ada Pion dan Arceus di sini ya. Ini Pokemon saya hanya dengan VIP 4. Ini ada Zapdos ya, ada double Zapdos, ada Pion juga banyak. Kemarin dan yang terakhir ini ada Magmortar ya, ini perubahan dari Magmar, cukup mengerikan. Inilah ya VIP 4. Untuk selanjutnya saya akan mencoba ya, satu kali saja gold ya, kapsul toy dengan gold ya, saya mendapatkan Spirit of Life, cukup lumayan. Selanjutnya langsung 10 kali hajar guys, 10 kali ya. Saya tidak mengharapkan mendapatkan Pokemon di sini, tetapi saya hanya mengharapkan tiket ya, tiket untuk masuk di Monster Miss ya. Saya mendapatkan satu tiket ya, saya hanya mendapatkan Elekid dan Torkoal saja. Shard saya tidak begitu mengira shard, tapi saya tiket seperti itu saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam Monster Miss. Kita lihat ya, di situ ada Regirock pastinya, dan refresh ya, masih work saja guys, ternyata masih work ya, hanya satu refresh atau satu tiket Regirock. Aku pasti mendapatkanmu Regirock. Oke, seperti apa kalian ingin penasaran? Jangan kemana-mana, apakah saya mendapatkan ataupun tidak, tetap stay tune guys. Oke, saya akan mencoba mencari Regirock. Dimana kau Regirock? Apakah ada di atas ya? Kita lihat Regirock, dimana kau Regirock?
Ya, Ragiro mana? Wah, itu dia. Wah, cepat sekali dia Ragiro. Ah, didahului oleh orang. Saya akan mencoba mencari kembali dia di jembatan mungkin. Ya, ya itu dia. Ragiro, jangan kemana-mana. Aku pasti mendapatkanmu. Ya. Pertama, kita lempar dengan bom ya. Kita harus melihat atas dan bawah. Ya seperti itu. Jangan sampai kalian tidak memandang atas dan bawah, nanti bisa mati ataupun bisa lari. Itu dia. Di sini saya memiliki amunisi seperti trap bombs dan daging. Ya, kita lempar daging. Selanjutnya kita bomb traps. Ya. Kita bomb trap kembali. Ya, dan kita lempar burger. Ya, dan coba tangkap apakah sudah dapat masuk. Wah, ternyata masih belum. Ya, kita coba kembali. Ya, kita coba kembali. Saya tidak memiliki diamond. Ya. Ya, ini bisa lari. Kita lempar daging kembali. Kita coba tangkap kembali. Apakah dapat? Ya, belum dapat. Oke, belum dapat. Kita coba tangkap kembali. Apakah mendapatkannya? Masih belum dapat. Kita lempar daging agar dia tidak lari. Ya, kita coba lempar daging kembali. Tangkap, apakah dapat? Ya, belum dapat guys. Kita masih menunggu. Ya, menunggu waktu yang tepat untuk melempar. Ya, kita lempar kembali dengan daging ya, agar dia tidak kabur. Ya, setelah itu saya akan coba mencoba bom ya sekali lagi, dan di 9% kita tangkap. Saya harus mendapatkan Tragirok ini ya, agar saya mendapatkan pulsa nih ya dari Om Antri Odang nih. Ini video saya buatkan khusus buat menjawab tantangan kemarin ya. Saya mendapatkan Ragirok. Oke. Nah, untuk merefresh, kita lihat guys seperti apakah personality yang saya dapatkan di Ragirok ini ya. Jangan kemana-mana ya, karena kita akan tetap lanjut refresh sekali ya. Cukup dengan kapsul story personality dapatkan Ragirok tersebut ya, tiket kosong, dan kita comeback ya, lumayan mendapatkan. Saya mendapatkan kembalian 700, kembalian diamond, diamond sebanyak 699. Ya, kita lihat, kita masuk ke, kita lihat seperti apa Ragirok dengan personality ya, seperti apa Pokemon yang saya punya, yang tepat ya, saya miliki ya. Mana Ragirok, mana kau Ragirok. Oh ya, dia di bawah yang mengikuti tantangan saya. Yes, ya ini dia. Careful. Wow, careful. Tetapi tidak apa-apa karena saya sudah mendapatkannya. Hanya untuk bondingan. Nah, inilah jawaban saya atas tantangan yang telah diberikan orang kawan ya. Semoga ini dapat menjawab tantangan tersebut. Dan buat kalian next tetap time semangat, saya kembali lagi ya, dengan trik and tips dari saya, Mr. B mitos, tapi itu sebuah seni, sebuah jangan lupa seni subscribe, like, and share video ini agar kalian mendapatkannya. Para trader, thanks for watching, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Video dari channel. Kita akan kembali lagi di video lagi berikutnya. Bye bye.